Ya, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Kuku yang 77. Di sore ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Ini cara nyetel setelan angin Satria F150 injection ya. Ini agak rumit guys, soalnya setelan anginnya adanya di dalam. Ya, barang teman-teman yang masih bingung motornya tidak bisa langsam, matian terus seperti motor ini. Ya, kita kotak. Ya, ini kalau lepas gas dia akan mati. Ya, RPM-nya kecil. Ya. Ya, ini caranya seperti ini, dibuka sayapnya ya. Kalau nggak dibuka sayapnya nggak bakal ketahuan. Ya, ini lepasnya kayak gini. Ini adanya modelnya kancingan. Pertama kita buka kancing ini dulu. Ya, baut bawah ini. Kemudian kita ceplokannya kita copot. Sebelah sini juga ada kancingan, kita copot. Kemudian kita intip di dalam. Ini setelahnya plastik ya. Di dalam kecil. Dia coba ini deh, coretin deh. Dia coretin baterai deh. Tuh. Dalam sana, dalam. Dalam sana. Gini aja. Tuh dulu. Ya, pokoknya kalau di kamera nggak kelihatan, cuman posisinya di sini guys ya. Posisinya di lubang ini. Nanti kelihatan ada setelan angin plastik warnanya bukan hitam, agak kekuning-kuningan. Ya, langsung aja kita setel. Coba deh. Ya, di sini posisinya. Ini kalau sayapnya nggak dibuka nggak bakal ketahuan ya. Coba aku pegang kamera aja deh. Kita kendorkan dulu satu putaran, kita nyalakan. Ya. Kita cek lagi, kita kendorkan lagi. Sampai ketemu settingan yang pas ya, tidak matian ya. Tadi dikendorkan ini 2 putaran teman-teman ya. Ini RPM nya di angka 1 ya. Ini udah stabil ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Barangkali ya mau nyetel angin motor Satria Pu FI injeksi agak susah, matian terus ya. Caranya seperti itu, dibuka sayapnya kemudian dikendorkan 2 putaran cukup. Ini langsamnya udah stabil, ada jos ya. Ya, lanjut nanti kita akan lakukan pemasangan.
baut. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.